Saya enggak omong kosong. Masih aku kok sampai ngene, aku biyen ngelontok nek perkara ibadah, tapi enggak ada hasil. Kenapa? Karena saya merasa sih pikiran melayang, hati enggak tenang. Jenenge wong khusyuk itu ketenangan jiwa dan hati dan pikiran. Barang Gusti Allah yang butuhkan bukan sholatmu, ibadahmu, ngajimu, dzikirmu, enggak. Bagi manusia-manusia yang bisa memberi ketenangan jiwa dan hati manusia, ya. Benar tak? Lah sampean gak iso gak tenange wong kok nulung wong. Kesalahan gak akan mikir dunyo, Kang. Stealing lo, saya pancet saya mikir tuh. Saya kira wajah ditakir bumbuk tuwe, bungok. Nampak lo nanggil, nanggil lo ngelor kami. Jawa goblok. Emang sih ngarani ibumu sapa? Lah wong iki lho bompo. Nek iki kelakuan wong tuamu dhewe. Ngamuk-ngamuk ngoten. Iki ana bompo bener. Lah kelakuan bapakmu iki mau kok pian. Lah tae-taean yo. Mano gak wani mlebu. Mlebu tak ucek bapakmu. Nek mau sawas itu. Bapak kula mboten wonten. Lha iku mau sapa? Mas Ibu. Mas Ipar. Mas.
seneng ojo nglakoni aneh-aneh, ojo kan dolek syarat aneh-aneh. Mania ibu. Senangani Mas Parmu mau dokon iki mau. Dengan dokon iki. Ya. Jangan awas ya gitu. Ini ya, ini Pak. Ini Pak. Nunggu gini. Nunggu bisa. Nggih. Apa gak sampean tambani dhewe? Apa waktu pasrah no sampean golek enak tok ae. Enak ketel. Sampean wis tawasi lho ket mau wisan. Tos, ngapunten ngapunten. Jangan sok sakti ya men. Tak pangan nek dukun model ngono ae. Kalau ben kita kelopo-lopo terus kalau pasrah jenengan. Wong wis dadi tumbal ngene iso apa sampean? Lah mangane iki kelompok pasrah. Kan pikir iki menungso bongkok niki. Halo. Niki ya iki bongkok ya meneh ngerti wong tuwa wedok bongkok kene iki rambuté dawa. Ngapunten kula nyuwun. Pikir tumbal iki urusan bapak. Nek ana kiai ulama wah paran normal sing sakti sok nangan. Tamut kontol iki. Kula mboten sakit napa-napa terus kula pasrah. Menungso ngene iki wis kagian donya kabeh. Nggih. Kula lho gak sedang gue welas tak tumbal lho kabeh entek wong Jawa saya gak ngomong kosong selamat nung ngapur di Arab Islam 500 tahun usianya Jawa 500 tahun dan sekarang sudah waktunya Jawa bangkit lagi. Belajar mengenal se, jangan mengenal khodam khodama. Gak ada manusia kesini sakit itu gak ada. Semuanya tumbal perbuatan, hasil perbuatan. Si selama ini sholat hanya untuk supaya rezeki lancar, sholat hajat supaya rezeki lancar, ngoco amalan ini supaya lancar. Iki padoken oleh-oleh urip nang dunyo mikir dunyo. Dunyo dinci isih ditolek ya. Gimana tumbal bisa dilepas toh? Saman mari tak pas bos tak le bebas toh. Saman matur suruh. Saya pikir iso selamat. Tetep digeret man. Karena perjanjian tetep perjanjian. Amen. Kok sampe koyo ngene iki berarti saking mania seneng golek syarat. Pol mania. Syarat. Saiki syarat-syarat terus gak mandi. Sampeyan tak omongi tok, percaya enggak iku hak sampeyan. Mas sekarang sudah gak ada yang mandi. Karena apa? Merasa dia bisa. Karena banyak orang merasa dia bisa. Bisa ngomong kok. Nek masalah nerawang delok akeh wong iso siap. Delok tok tapi. Iya toh? Tapi kerja gak iso. Karena apa? Yang melihat itu mah wis jatah. Makan no iki awan bengi sobo melek matane melek cangkeme paham maksud lo omel ae wancen kudu wong ya ini manusia tua bongko tapi yang aku gak nyala no wong bongko ya aku nyala no menungsa karena selama ini menungsa memperbudak dia saiki dia giliran minta jatah tak jelas no sampean wis di anak sampean durung tahu gak dilingi anak ya sampean nek kepengin roh rasane gak dilingi anak gedhe ini puluhan tahun dunia sampean dintekno anak ditinggal minggat katut wong liya
balik-balik kere supaya dikarek mate mangkel gak sampean podo ambil wong-wong ini kan iku wong Jawa lali nenek moyangmu elengmu nang Arab-Araban kan dititik-titik golek syarat nang kiai sedangkan kiai bukan sampean lupa kiai itu penggawane dakwah dakwanya dia dalilnya dia itu karoma iku nek kiai sing asli nek kiai ulama ke syarat iku dukun lah terus sampean ngongkon kiai dikai syarat sampe kiai gawe ngajar nenek moyangmu ibumu dhewe ibu bumi hari ngono ibumu kelaran kon siksa gawe isip-isip gawe hotel ini mas mensekso gawe sip-sip gawe syarat apa kiai enak iyo yen tapi sampai wong tua mukelaran sambet gak kon reken wong kon ngajar wong jopo kan wong jopo arep gak kon ilingi dunyo kon keruk kon gak kepentingan keluargamu dhewe saiki suaya wong tua mukelaran waktune anake sing nuntut balas karena wong tuane diajar karo wong Jawa. Sampeyan enggak tambah belani tambah dukung wong Jawa ngajar wong tua. Itu ibu bumi bapak angkasa. Akhirnya saiki wayahe bangkit nagih anake sing gak ngerti dur sing gak ngerti wong luar Jawa sama iku melayu nang Arab Arab nah wis ngene ditagi ibumu kabeh ngene iki yo pemene bapak angkasa nang Arab nggih tak keplekno ya aja dipikir bobo angkoso wis kuat dia sebenarnya enggak salah dia nagih dia ngantar ke sini ngantar tumbal kilo anakku sih tak rugi sampe nopo sampe nadi manungsa Jawa gak ngerti Jawa nih wong tua dipateni dhewe ngongkon wong Jawa itu terserah Gus aku kelangan anak gak apa-apa yang penting anakku sing elinge tak ramu saya juga ustaz nah sampe ndo dalil kitab habis monggo kenapa saya hanya mengorbati menghormati kanjengnya nah, masalah kita kan sebenarnya sama sampai ngelakoni syariat tanpa mengenal itu pun ya percuma gitu dan pikir biar yang mau dengan doku ini malaikat ya itu yang ketutur ini mau Islam dan Jawa itu sama Jawa itu sudah punya tauhid sampai syariat atau lima waktu gak mungkin dua tauhid karena gak bisa khusyuk ya bener gak? Nah sama nih saya ngomong khusyuk tak ketok dirijiku situ masa aku badok mondok bian ya jadi pikir aku wong Jawa gak ngerti kon doa tak dodono kok sapa aku kaget zaman
Islam dan Jawa itu sama, ajarannya sama. Kalau nang Jawa ketau kita, nang Islam. Sampeyan salat emek jengkang-jengking tok gak iso khusyuk. Nang biyono syariat gerakan iso khusyuk tanpa ketau kita. Andaikan sampean gerakan sholat lima waktu iso khusyuk, terus mengenal, iku pun dibebaskan syariat sampean. Iya toh? Mangga kenali dirimu maka kamu mengenal Allah. Wong sampean sik durung kenal jengkang jengking barang ya dosa sampean ya apa trimo sembahyang ya trimo karena kurang khusyuk. Pas sampean ana sepeda liwat sik krungu. Ana wong maca surat yo sik krungu, kok ngomong khusyuk, yang sholat sini. Dan letak kesolehan manusia bukan di penampilan ini, di hati semua. Jangan dikira saya nggak tahu agama, saya tahu hati, saya tahu kitab, saya tahu aturan. Cuman wejangan saya yang saya bahas selama ini bukan wejangan belajar dari kitab, tapi kasus nyata saya yang sudah saya lewati. Bukan tembung cerita. Nek sik tembung dalil cerita akeh wong iso. Mangkane sampai ono unen-unen ramalan Jawa yo, besok bakal kebun Yusuf Budel. Jaman-jaman kebun Yusuf Budel. Nggih. Tuwek goblok gak ngerti tuweke. Kenapa orang tua merasa benar? Orang ahli spiritual sudah tahu siapa saya sebenarnya. Keegoisannya aja yang itu. Karena berdoa urusan dunia. Kecuali lah aku ngurusin ini terkenal oleh dunia, ngurus dunia, ngurus dunia pasien, ngurus dunia rakyatku dewe. Saya enggak. Saya enggak mencari uang dari pasar. Tak doyan aku duit pasar. Aku direni apane ambek wong ngono. Lah nek sampean berkoro ilmu iri, monggo bisa dicoba. Karena saya ilmu bukan ilmu belajar. Saya mulai lahir sudah dapat. Dan pikir aku belajar. Sopo iso belajar ilmu laduni. Tak pangan wong sing ngomong iso. Laduni itu pembawa. Garis bisa teko sing gawe urip. Dan cerita yang diwejangkan itu bukan cerita dari belajar membaca buku, tapi kenyataan yang pernah dia alami dia. Demet sik tingkat angkasa e modele kakean. Saya tidak mencari keuntungan dari pasien. Dan saya tidak butuh pasien. Yang butuh pasien mencari saya. Karena dia tumbal. Paham? Sampai dolek omu tero. Ada yang bisa tak ketok jempol ke situ. Entah itu dunia musik. Ini urusan tumbal, bukan urusan penyakit atau apa. Ini tumbal sesuai sifat keserakanmu yang dulu. Titik-titik nyaratno. Nah, gak ngurus sholat hajat supaya lancar misalnya. Aku tak jelas nunggu. Iku ciptaan ini sopo sholat hajat. Tak jelas. Ngamal nong ini, pingsam ini, supaya ini. Ngamal nong ini, pingsam ini. Durung-durung, sarap-arap. Kono kok ngomongin nasolati. Lho nggih to? Endi nasolatimu? Bukan saya sok suci enggak. Tugas saya hanya meluruskan.
Hidup di dunia tidak memikirkan dunia. Kejarlah akhiratmu, kenali Tuhan. Dunia yang mengejarmu. Dalam pokokmu berdunia. Oh, rezeki ujarin itu yang main Islam. Nek yang main Islam berarti kan mesti yakin. Rezeki jodoh pati Gusti Allah yang menentukan. Nek sampean bahas mintalah apa saja, niscaya saya akan memberi. Itu kan janji Allah. Tapi kalahkanlah hawa nafsu musuh. Gatik jaluk mesti kaya. Ya itu yang dimaksud mintalah apa saja. Gak jaluk, bengak, bengok, toto kromo gak digawe, akhlak adab gak digawe. Lu mau so sampean bengak bengok jaluk. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Begitu. Namanya mempunyai manusia itu mempunyai akhlak adab. Jenenge nek menungso njaluk nang Gusti Allah iku menghadap bukan bengok-bengok. Moro, madep. Tata krama digawe. Akhlak adab digawe sebagai manusia. Bukan bengok-bengok. Lah nek sampe lu iso balekno rohmu menghadap maneh, iku jenenge akhlak adab. Tata krama digawe. Itu namanya manusia yang mempunyai akhlak dan adab. Duduk bengak, bengok. Gusti Allah gak sampean bengok wis rungu. Kretek ati sampean lho dadi wis. Nah, jane sampean mengenal. Pak. Ngono kok ngomong berakhlak beradab. Lah nek penampilan berakhlak beradab nek jero iblis. Iso nengeri ya. Iso enggak? Iblis sakti, ahli kitab, ahli sholat, ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sembarang. Akhlak adab sih enggak duwe. Iblis lho iki, gak ketok iki. Orang yang berakhlak dan beradab sudah pasti berilmu. Itu orang yang bisa mengantarkan roh menghadap sang pencipta. Menggunakan akhlak adab, gak bengok-bengok. Jenenge ngadep rojo. Gusti Allah kan rojo. Madep iku ya apa sampeyan madep? Kate bengok teko lawang ya. Ngono kok ngaku duwe adab. Yang berakhlak dan beradab itu roh. Sampai tanpa roh gak iso berbuat akhlak adab. Ya. Bener gak pak? Ngono kok ngaku berakhlak. Ketok ane sopan santun tata krama akhlak adab. Jerone. Karena tanpa roh sampean juga iso ngetokno akhlak adab. Gak iso urip sampean. Nah, makanya saya bilang yang berakhlak dan beradab itu roh. Jiwa. Belajar sopan santun nang Gusti Allah. Tata krama digawe. Unggah-ungguh digawe. Sopan santun digawe di waktu menghadap raja. Ya Allah doa, aku gak kenal gak bengok. Makanya aku ngomong, sholatmu gak sah karena gak mengenal. Kepingin kenal, khusyuk, ya. Gak iso khusyuk. Saya gak omong kosong. Masih aku kok sampai ngene, aku biasa ngelontok dari perkara ibadah, tapi gak ada hasil. Kenapa? Karena saya merasa sih pikiran melayang, hati gak tenang. Jenenge wong khusyuk itu ketenangan jiwa dan hati dan pikiran. Barang Gusti Allah yang butuhkan bukan sholatmu, ibadahmu, ngajimu, dzikirmu, enggak. Bagi manusia-manusia yang bisa memberi ketenangan jiwa dan hati manusia, ya, bener tak? Lalu sampai gak iso gak tenangnya wong kok nolong wong. Itu yang dibutuhkan Gusti Allah. Yang dibutuhkan bukan sembahanmu, bukan dzikirmu, bukan amalmu, tapi bagi manusia yang bisa menenangkan hati dan jiwa manusia. Iku sing dibutuhkan Gusti Allah. Kenapa yang dibutuhkan kok begitu? Karena dia
sudah mengenal Allah. Ya, benar tak? Gak usah ditutup no penampilan ahli ibadah. Supaya nek tutup no jadi panggil wayai ngono ta ustaz. Heh. Sampeyan nek wis ditutup no ngene jadi panggil ustaz ambek kiai ngono ta. Sedangkan kiai ulama wali hanya sini yang tahu. Main nguruhi ngamal nong ini ngamal nong ini ngekai uang isok ngelancar nong isok ini sama di sebang lah uang aku sing ini orang yang jalur lancar aku sih bingung jawab yang bisa melancarkan itu dengan ketenangan jiwa dan hatimu kamu bisa menerima apa adanya pasrah nerimo anane ing pandung kan ngono.